Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita siapkan diri di hari ini, Senin 12 Februari 2024. Sebelum kita masuk dan kita mau lakukan semua kegiatan kita di hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini, Senin 12 Februari 2024. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca di 2 Timotius pasalnya yang ketiga pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian di dalam 2 Timotius pasal 1 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pada ayat 2 dikatakan begini, di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Perhatikan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan di ayatnya yang ke-4 dikatakan begini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Di ayat 4, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi lihat dua hal ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sepakat semua bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Betul? Itu bisa kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya kan? Jadi manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia, sehingga manusia lebih istimewa dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Betul? Namun dalam keistimewaannya itu, manusia justru memberontak terhadap Tuhan dan hidup menyimpang dari jalan-jalannya. Semakin hari kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Di Kejadian pasal 6 ayat 5, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang manusia perbuat benar-benar memilukan hati Tuhan, sampai-sampai Tuhan merasa menyesal telah menciptakan manusia di bumi. Itu saudara lihat di ayat 5 dan 6 ya, di Kejadian pasalnya yang ke-6. Perhatikan bahwa degradasi moral atau kebebrokan karakter manusia di luar Kristus menjadi salah satu ciri populer menjelang hari kedatangan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di media massa, hampir setiap hari perilaku jahat manusia atau kebebrokan karakter manusia ini menjadi berita utama. Dalam pembacaan ini ya, kita lihat firman Tuhan ini perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Nah, di sini kita melihat ciri-ciri karakter manusia pada akhir zaman, seperti yang tertulis, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dikatakan begini, secara lahiriah, jadi kelihatannya, ya kan? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bukankah hal ini jelas-jelas terjadi dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan hari-hari ini? Akibat perilaku manusia yang semakin menyimpang dari kehendak Tuhan, orang percaya pun terkena dampaknya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus ya akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi lihat, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Orang percaya dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kita dituntut supaya kita punya kehidupan yang kita jalani ini harus berbeda dengan dunia, apapun resikonya. Amin. Iya, karena kita bergelar sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Dulu saya kategori anak-anak gelap. Setelah saya membaca Alkitab, ya, Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia mempunyai terang hidup. Saudara, kitab suci saya yang lama di Al-Maidah 46 di sana mengkonfirmasi bahwa di dalam Injil itu ada hidayah dan nur. Maka itu saya ikut Yesus ya. Saya ikut Yesus, saya berjalan di dalam terang. Terang Tuhan sudah bercahaya. Amin. Karena itu kita harus berbeda. Amin. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang
dimanapun kita pergi dan berada. Karena memang status kita berbeda dengan dunia. Orang-orang dunia masih status sebagai orang-orang berdosa. Tetapi kita bukan orang-orang berdosa, tetapi orang-orang benar yang sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Maka itu di 2 Korintus pasal 5:17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka hidup baru kita adalah anak-anak terang. Itu sebabnya kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Kita bukan berasal dari dunia. Ya, kita berada di dunia, tapi kita sedang berjalan menuju destinasi yang pasti, yaitu surga yang kekal. Amin. Nah, dalam perjalanan di dunia ini, kita harus menjadi terang. Ya, anak-anak terang. Kita harus menjadi garam, kita menjadi terang, ya. Amin. Ya. Kita harus menjadi berkat. Haleluya. Karena itu kita memang berbeda. Amin. Ya, Tuhan kita berbeda. Amin. Karena itu kita bersyukur kita ada di dalam Kristus, ya. Maka diperlihatkan kepada kita pada hari ini, ya. Inilah ciri-ciri karakter kecenderungan manusia pada akhir zaman, ya. Saudara bisa baca itu perlahan-lahan, saudara bisa renungkan ulang, ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori-kategori itu. Kiranya hari ini kita semua betul-betul menyadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru kita dengan status yang baru, yaitu orang-orang benar. Maka mari kita hidup sesuai dengan status kita sebagai orang-orang benar, yang harus berbicara dengan benar, berperilaku dengan benar, mendengar yang benar, berpikir yang benar. Itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak berada dalam terang kasihnya Tuhan. Ada penolong yang Tuhan berikan, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Amin. Kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, di dalam terang Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersuka cita karena Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan selalu berjalan bersama kami, menopang kami. Engkau sedang memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kami kepada kebenaran. Kami percaya masalah, tantangan, kesulitan pasti ada, tapi kami akan tetap menjadi umat pemenang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada perlindungan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada berkat, ada mujizat, ada terobosan, ada promosi, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan bagi kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami